Masih ada kamarnya? Masih. Buat berapa kamar? Untuk satu orang. Satu orang aja? Ya. Dua malam ya? Dua malam. Kamu cek dulu ya sebentar. Masih tersedia hari ini untuk dua malam, ya. Untuk satu orang. Boleh, saya reservasikan. Bisa pinjam ID card-nya? Nah, paling kalau buat tempat resepsinya paling di sini, Pak, biasanya. Kalau ya, tempatnya biasanya di sini. Pelaminan dari kita paling ngadepnya ke sini biar tamunya bisa langsung makan di sini. Kalau buat kayak live musik, kayak makan-makanan dessert-dessert gitu, biasanya kayak tenda-tendanya di sini, biasanya gitu dari kami. Besok. Berarti kita udah fix pakai desain tenda yang kemarin ya, Pak? Oke. Tempatnya di sini ya. Cocok, aku pokoknya sih pengen yang meriah. Kita pengen yang meriah ya, Pak? Diusahakan, yang bagus ya, Pak ya? Diusahakan paling meriah, Pak. Harus ke kolam deh. Ya udah sepi. Sepi juga. Maaf, saya manusia kok. Jadi mau ngapain sih di situ? Lagi nyoba ilmu. Adit. Mira. Sendewit. Harus dia jawab. Harus. Karena kalau enggak, nilainya kosong. Lu hasil orang sini. Abi asli Tasik teh. Pamit teh. Aku asli Bandung, cuman udah lama tinggal di Jakarta. Oh. Tapi kalau lagi mumet, banyak pikiran, ya larinya ke sini-sini juga. Karena pulang adalah tujuan. Betul. Setuju. Besok habis sarapan saya mau jalan-jalan. Ikut enggak? Udah ikut aja daripada sendirian. Ya udah, sampai besok ya. Thank you.
Kapan kesini Bu? Pario kemana? Kebetulan dadakan, terus Pario juga lagi banyak kerjaan. Oh, mau konfirmasi yang bulan depan ya? Yang acara? Iya. Oh iya. Paling kalau ada apa-apa mah bisa langsung kontak ke saya aja, biar gampang gitu. Iya siap Pak. Ya siap. Selamat menikmati Bu. Ya. Iya, terima kasih Pak. Boleh duduk sini. Silakan. Oh, calon mantan. Harusnya bahagia dong. Atau korban perjodohan? Situ lebih bahagia kali ya. Ntar aja ceritanya kalau udah lega. Oh iya, terusnya jadi jalan-jalan kan? Jadi dong, tapi sebat dulu. Ya. Bagus ya. Tuh. Ini coba lihat sana. Iya, kita harus kesana deh kayaknya. Ayo, berani sana yuk. Ayo. Sana. Bagus banget. Enak ya? Iya. Adem. Harusnya Lebaran tahun depan gue udah bahagia. Gak harus takut ngumpet-ngumpet ketemu keluarga yang suka nanyain iraha bade nikah. Hah? Jadi tujuan kamu nikah itu biar kamu bisa pamer gitu? Ya enggak lah. Tujuannya untuk bahagia. Tapi tujuan pertamanya ibadah. Melaksanakan sunah rasul. Cuma sekarang aku udah ragu sama Rio. Karena dia udah dia ketahuan punya hubungan sama teman kantornya. Meskipun Rio udah jelasin semuanya. Kalau mereka itu cuman teman makan siang dan teman chat doang. Tapi apa waktu makan siang sama aku, waktu chat sama aku itu nggak cukup buat dia. Di saat aku kesana kesini ngurusin pernikahan kita, dia malah kayak gitu. Terus kamu batalin pernikahannya gitu aja? Enggak. Tapi aku udah kasihin cincin ke Rio. Cuma untuk masalah ini, mama papa aku dan orang tuanya Rio pun mereka belum aku kasih tahu. Cuman ya udahlah, untuk saat ini aku cuma pengen tenangin dulu pikiran. Good girl. Jangan ambil keputusan ketika marah dan jangan berjanji ketika bahagia. Gitu. Gue suka. Adit gue. Adit tepuk gue ini. Yaudah jalan lagi yuk. Ya. Tapi gue masih. Dulu gue matiin. Thank you.
mau ngapain lagi? Gue sih ngikut aja. Gimana Gatnya mau ngajak gue kemana? Berendam di kolam sampai keriput. Berani gak? Ayo, siapa takut? Serius? Iya, serius. Siap. Emang ada ya berendam di kolam sampai keriput? Ada. Ya kita besok. Kok bisa ya gue deket sama orang aneh kayak gini? Aneh sih, mukanya juga aneh. Ngebulin. Tapi gue bisa ketawa ya. Mengerikan itu ya pernikahan bagi laki-laki. Dio yang baik hati aja berubah jadi jahat. Emang pernikahan menghalangi kebahagiaan mereka, menghalangi semua kebebasan laki-laki. Gara-gara Rio, kamu pukul rata semua laki-laki sama. Ini nih kebiasaannya cewek-cewek. Iya, maaf. Yang kamu permasalahkan, makan siang dan chatnya Rio sama cewek lain kan? Terus yang kamu lakuin sekarang apa? Kita makan siang, makan malam, jalan bareng beberapa hari ini. Terus kamu membenarkan semua perbuatan Rio? Ya nggak sama sekali. Rio salah, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi Rio belum terlambat untuk menyadari kesalahannya. Itu pun kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, ya mereka pasti bakalan kayak gitu terus. Ya udah, itu hak kamu untuk memutuskan. Ya Dit, masih kangen aku ya? Iya, aku kangen banget sama kamu. Kamu tahu dari mana aku ada di sini? Aku tahu, manajer hotel bilang kamu ada di sini
untuk konfirmasi pernikahan kita. Kamu maafin aku kan? Enggak sama sekali. Demi Allah, aku sayang banget sama kamu. Aku kepikiran kamu tiap hari. Aku nyesel atas perbuatan aku dan nyakitin kamu. Udahlah yuk. Aku takut kalau masalah ini kebawa sampai pernikahan kita nanti. Aku juga takut tiba-tiba nanti aku marah sama kamu gara-gara aku ingat masalah ini. Iya, aku paham, aku ngerti apa maksud kamu. Aku janji bakal bahagiain kamu sampai kamu lupa bahwa aku pernah nyakitin kamu. Hari ini aku pengen tenangin diri dulu. Ya udah, nggak apa-apa sayang. Aku ada di kamar sebelah. Bye. Aditnya udah check out, Bu. Oh, check out. Kapan ya, Pak? Tadi sore, Bu. Oh, gitu ya. Ya, terima kasih ya, Pak. Sama-sama, Bu. Ini pesanan kopinya, yeah. Mbak. Oh iya. Ini kebetulan ada yang ngasih surat katanya titipan buat Mbak. Oh, gitu. Iya. Yeah. Terima kasih. Ya, mari, Mbak. Dear Mira, maafin aku yang pergi tanpa pamit. Berbahagialah tanpa rasa takut. Semua akan baik-baik saja jika kamu ikhlas menerima semua ini sebagai sebuah proses. Pernikahan itu bukanlah akhir suatu hubungan, melainkan awal. Jika dalam proses hubungan itu kamu atau Rio berbuat salah, maka perbaikilah. Berilah maaf pada Rio, karena aku pun sedang proses meminta maaf kepada istriku karena kesalahan yang sama. Kami memang laki-laki bodoh. Melihatmu sepi dan sedih, aku teringat istriku yang juga pasti merasakan hal yang sama. Aku tersadar betapa sakitnya istriku saat aku melihatmu sendiri di keramaian. Kalian beruntung mengalami hal ini sebelum pernikahan, dan semoga kalian bisa memperbaikinya. Doakan juga aku yang sedang berjuang memohon maaf. Terima kasih, Mira. Sejarahku pergi saja, engkau pergi dariku. Berbahagialah tanpa rasa takut. Biar ku bunuh perasaan untukmu, meski berat melangkah hatiku, hanya tak siap sakit tak sedikit waktu.
Sampai